Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Aku Sawitri Murwani. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah sini. Ada tulisan subscribe, jangan lupa diklik di situ supaya kalian gak ketinggalan video-video aku. Kalian juga harus nyalakan tombol loncengnya. Video kali ini adalah video eyeshadow tutorial untuk pemula. Nah, sebelumnya aku udah pernah bikin video serupa. Itu adalah video eyeshadow untuk pemula. Kalian bisa klik di sini kalau belum nonton. Di sini atau di sini, pokoknya salah satu ya. Kalian bisa cek atau bisa klik di sini. Nah, di tutorial eyeshadow kali ini aku mau bikin smokey eyes yang gampang diikuti oleh teman-teman semua. Jadi kalian bisa ikuti stepnya dari awal sampai dengan selesai tutorialnya ya. Nah, apa saja yang harus kalian siapkan untuk ikutin tutorial kali ini? Yang pertama adalah eyeshadow. Ini aku pakai eyeshadow dari Vokalure yang Bright Looks nomor 01. Sebelumnya aku pakai di video yang pertama untuk video tutorial eyeshadow untuk pemula. Aku udah pakai yang ini. Nah, eyeshadow-nya seperti ini. Ini adalah produk yang lagi hype banget karena ini lengkap banget dan ini warnanya bisa banget dipakai untuk pemula, bahkan untuk yang udah jago pakai eyeshadow pun bisa pakai yang ini karena ini warnanya cantik-cantik dan dia pigmentasinya luar biasa. Selain itu harganya juga murah, harganya di bawah 150.000. Ini aku rekomendasikan banget buat kalian yang mau belajar bikin eyeshadow. Ini warnanya lengkap banget, ada warna untuk crease-nya banyak dan ini warna hitamnya juga ada. Terus selanjutnya eyeshadow primer. Kalau nggak punya eyeshadow primer, kalian bisa menggunakan concealer. Concealernya boleh cair, boleh padat, silakan sesuka kalian aja. Yang penting di blend aja. Setelah itu disetting dengan menggunakan powder atau bedak, atau mungkin pakai eyeshadow yang warnanya putih atau warnanya krem. Nah, selanjutnya adalah blending brush. Blending brush kalau bisa, kalau kalian punya lebih dari 2 itu lebih bagus, tapi kalau kalian punyanya 2 atau 1 juga tidak masalah. Kalau bisa, kalau punya 1 aja, kalian setidaknya punya yang untuk membersihkan sebelum kalian ngeblending warna lain, jadi warnanya nggak campur aduk gitu. Dan kalau kalian pengen tahu blending brush seperti apa yang aku pakai dan merek apa, kalian bisa cek video ini. Aku dulu pernah bikin video tentang brush yang aku pakai. Jadi brush apa aja yang kalian butuhkan untuk membuat sebuah makeup look, dari yang kamu harus punya sampai kamu nggak terlalu perlu punya pun juga ada. Kalian bisa cek di sini, antara di sini atau di sini deh. Pokoknya linknya aku taruh di sini atau sini. Kalian bisa cek. Terus nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama aku mau pakai Milani eyeshadow primer. Ini yang nomor 1 nude. Actually this is my first time aku cobain produk ini. Oke, dia kayak ada, oke. Jadi dia seperti ini, kayak concealer juga sih bentuknya. Oke, langsung aja aku taruh. Seperti biasa aku mau kerjain dulu mata yang sebelahnya, nanti baru aku lengkapin mata yang sebelahnya lagi. Seperti biasa sebelum kering primernya, kita langsung set dulu dengan menggunakan powder. Untuk bagian crease, aku mau pakai warna yang salmon dulu. Kemudian di blend. Jangan lupa ditepuk supaya eksesnya tidak berantakan. Selanjutnya aku pakai warna yang copper rose. Ini langkahnya persis dengan yang waktu pertama kita buat ya, hanya saja nanti akan ada penambahan agar sedikit lebih intens. Nah, setelah dapat warna dingin kan, kita pakai yang warna tufi untuk di bagian ujung luarnya aja. Kita fokus bagian atas dulu ya, nanti baru kita kerjain yang bawah. Terus sisanya dibawa ke agak tengah sedikit. Selanjutnya dengan brush yang lebih kecil, kita menggunakan warna yang karbon. Taruh di bagian ujung luar saja. Sebenarnya aku ngerasa nih hitamnya agak kurang hitam sih. Terus selanjutnya di blend dengan menggunakan brush yang kita pakai untuk tufi tadi.
Untuk alitnya kita akan pakai warna yang cocok dengan warna baju apa aja. Jadi di sini aku pilih warna yang mengarah ke gold, agak coklat sedikit gitu. Dan di sini aku pakai salmon dari palet yang sama. Aplikasikan di bagian eyelid. Oke, biasanya kalau pakai brush malah nggak gitu keluar. Jadi aku mau pakai jari aja. Oke, tada, langsung keluar. Terus sekarang kita ke bagian bawah. Kita gunakan warna Tufi yang tadi. Setelah itu gunakan warna karbon. Setelah itu gunakan warna copper rose untuk ngeblend warna yang tadi hitam supaya tidak terlalu pekat di bagian bawah. Untuk di inner corner aku menggunakan warna Dubai. Selanjutnya aku menggunakan eyeliner dari Maybelline Hyper Sharp. Ini yang warna ungu, yang wings ya. Selanjutnya tightening bagian atas. Tightening-nya aku menggunakan produk dari Pixi. Ini adalah Pixi eyeliner yang waktu lalu aku review. Ini bagus banget dan empuk banget. Kemudian aku pakai masker. Jangan lupa dicipit terlebih dahulu. Nah, seperti ini mata sebelah kanan sudah jadi dan aku akan selesaikan mata yang sebelahnya lagi. Dan setelah itu aku akan balik dengan makeup lengkap. Nah teman-teman, ini dia hasil dari Easy Smoky Eyes tutorial yang tadi kita buat. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa ikutin ya dari awal sampai dengan selesai. Nah, eye look seperti ini bisa kalian gunakan untuk acara pesta atau mungkin acara-acara formal lainnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin dari awal. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video aku. Dan nyalakan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.